Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Fala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan panjang umur berkah bisa menjalankan aktivitas puasa ataupun ibadah yang lain di bulan Ramadan. Insyaallah kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-sakhiyyu qaribum minallah, qaribum minannas, qaribum minal jannah, ba'idum minannar." Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pada intinya siapapun orang yang pemurah, orang yang dermawan, itu dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga demikian sebaliknya, al-bakhilu qaribun ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribun minan nar. Sebaliknya, orang yang pelit, bakhil dalam bahasa Arabnya disebut dengan bakhil atau pelit, dia jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat kepada neraka. Maka dari itu hidup ini adalah perjalanan, perjalanan kembali untuk pulang. Jadi perbanyak bekal kita mumpung kita masih berada di bulan suci Ramadan. Perbanyak amal ibadah, gunakan kesempatan harta benda kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit persembahan dari pemuda Rejo Agung Jaya untuk Rejo Agung Los insyaallah tambah maju, tambah berkah untuk kita semuanya. Kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, barokah rezeki, barokah fitini wad dunya wal akhirah. Mangan sahur jangan netawel, urip pateng syukur, los ora rewel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.